Nama saya Permataku Aurela Salsabila dari Mansaku, Kota Semarang ingin menyampaikan sebuah hitobah yang bertemakan ikhtiar dalam menghadapi pandemi. Berkarya di era pandemi bersama Fakultas Syariah dan Hukum Uin Wali Songo Semarang, Gustu Asia. Assalamualaikum warahmatullahi Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala al sayyidina Muhammad amma ba'd Dewan juri yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tak lupa sahabat dai di seluruh Indonesia yang solih solihah hadirin wal hadirat rahimakumullah Berbicara tentang COVID-19, saya yakin pasti semua orang sudah bosan mendengar virus yang satu ini. Hampir dua tahun lebih lamanya dunia diporak-porandakan oleh virus ini. Puluhan ribu orang meregang nyawa dan jutaan manusia terpapar tak berdaya hanya karena virus yang biasa kita sebut dengan sebutan Corona. Hanya berdampak dengan kesehatan manusia saja, namun COVID-19 ini berdampak pada aspek kehidupan lainnya, seperti sosial, budaya, pendidikan, bahkan ekonomi. Yang biasanya kita sekolah bertatap muka, ketemu dengan teman-teman, sekarang hanya bisa belajar dalam jaringan. Yang biasanya kita bisa kumpul-kumpul, rapat. Sekarang hanya bisa virtual. Ibadah sholat yang biasanya diharuskan untuk merapatkan saf ini pun harus ada jaraknya. Subhanallah, begitu dahsyatnya dampak COVID-19 ini. Bertambahnya orang-orang yang terpapar COVID setiap harinya membuat orang-orang takut, gelisah, cemas, padahal... Rasa takut itulah yang membuat imun mereka turun lalu Covid gampang masuk ke tubuh mereka. Padahal kita seharusnya sebagai umat beragama, umat Islam harus memanfaatkan peluang ini. Peluang apa? Peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berkonaah apa itu kona'ah? Kona'ah adalah menerima apapun yang terjadi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bukan berarti kita berleha-leha, bersantai-santai, tidak berikhtiar dalam menghadapi pandemi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Ar-Rad ayat 11. A'udzu billahi rahim. Inna la yuwayiru ma bi hatta ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Rad ayat 11. Lantas apa saja usaha yang harus kita lakukan? Apa saja ikhtiar yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi ini? Ada dua ikhtiar yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah ikhtiar lahir, dan yang kedua adalah ikhtiar batin. Apa sih ikhtiar lahir itu? Ikhtiar lahir adalah ikhtiar dalam bentuk perbuatan. Dalam hal ini, kita dapat melaksanakan anjuran dari pemerintah, yaitu dengan menaati protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir, yang populer saat ini adalah vaksin, karena vaksin merupakan ikhtiar lahir yang dapat kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Namun, kita tidak cukup untuk melakukan ikhtiar lahir saja. Kita harus menyeimbanginya dengan ikhtiar batin. Apa sih ikhtiar batin itu? Ikhtiar batin adalah ikhtiar dari hati. Dengan ikhtiar batin, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus selalu berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Agar pandemi ini segera berakhir. Amin, 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 ya Rabbal 'Alamin kita juga harus berpikir banyak-banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahu nggak teman-teman ada satu salawat yang dianjurkan dalam menghadapi pandemi ini yaitu salawat di Allahumma Demikian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh